Baru lama money on my neck of money. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kardio Bakong Official. Oke, di video kali ini saya akan review sasis RC truk Canter ya. Jadi ini tuh sasis RC model Canter. Oke, jadi untuk bahan-bahan ini bahannya ini dari aluminium ya, kalau yang ini ya. Dan untuk yang lain yang ini bahannya dari 3D print ya, pakai mesin 3D print. Jadi ini tuh bolong ya. Jadi ini tuh bolong, bisa kalau RC itu buat tempat elektrik ya. Jadi ini tutupnya seperti ini. Dan di sini ada filter udara. Ini filter udara ya. Seperti ini. Untuk filter solarnya ini. Jadi ini tuh sudah VNP sama apa? Gear bor baterai ya. Jadi kalau mau pakai mesin bor baterai itu sudah langsung VNP. Jadi tinggal pasang di sini. Tinggal paut ya. Tinggal di bor terus dipaut. Seperti ini. Dan ini untuk aki sama ya. Ini bahannya juga 3D print. Seperti ini. Dan untuk bawahnya seperti ini ya, bawahnya. Ini dari bawah. Ini seperti ini. Untuk kardan ini gearnya udah metal, udah besi ya. Jadi udah diferensial ini. Ini untuk axle-nya seperti ini. Ini juga bahan dari 3D print ya, 3D print semua. Dan untuk suspensinya empuk sekali nih, suspensi empuk sekali, cocok kalau buat oleng-oleng ini ya. Jadi kalau suspensinya ini untuk pernya dari 3D print juga, jadi seperti ini ya, seperti ini. Ini lentur sekali, gak mudah patah ini. Sangat lentur. Jadi untuk kardan casingnya itu seperti ini kardannya. Ini casingnya aja. Bahannya 3D print sudah halus. Dan kalau sudah halus ini enak untuk finishingnya. Ini untuk axle depan. Axle depan. Seperti ini. Nah, ini juga bisa dilepas ini tutupnya. Yang belakang sama bisa dilepas juga. Seperti ini, bahannya sangat bagus. Seperti ini ya, untuk pelek. Peleknya, dan ini ya tremolnya. Jadi seperti ini perdangnya. Seperti ini. Jadi ini ada plat baja ya. Jadi ini ada plat bajanya. Oke, untuk yang mau tanya-tanya pemesanan silakan DM di Instagram saya. Dan kalau untuk part-part seperti ini, pelek depan belakang sama kardan per daun, bisa cek di toko Oren. Tokonya, nama tokonya Tim Splintung ya. Jadi nama tokonya Tim Splintung. Jadi ini saya buatnya di Mas Bayu untuk part-part seperti ini. Jadi kalau ada yang mau beli seperti axle, per, kardan, bisa cek lapak Tim Splintung ya di toko Oren. Oke, cukup sekian video saya kali ini ya. Oh ya, untuk cabinnya itu seperti ini ya. Ini cabinnya seperti ini.
untuk cabin. Jadi ini proses selanjutnya ya. Ini saya proses selanjutnya. Nanti ya, simak terus video saya. Oke, cukup sekian. Jangan lupa di like, di share dan di komen ya. Dan jangan lupa di subscribe. Ojo lali di subscribe lur. Nyalakan lonceng notifikasinya, nanti biar selalu update video-video terbaru saya ya, untuk proses-proses selanjutnya dari RC Truk Canter ini ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.